Menggunakan kursi roda, Sutanto Anwar berkeliling mempromosikan layanan les bahasa Inggris di rumahnya. Kakek 67 tahun ini membawa poster bertuliskan biaya dan nomor kontak yang bisa dihubungi, ditempelkan di belakang kursi roda miliknya. Tak jarang, warga yang menjumpai kakek Sutanto di jalan merasa iba dan memberikan sejumlah uang. Promosi les bahasa Inggris keliling yang dilakukan Sutanto pun viral di media sosial. Warga Jalan Empu Barada, Kota Jombang ini membuka les bahasa Inggris setelah terlibat kecelakaan di Gresik 2 tahun lalu. Sutanto Anwar merupakan lulusan salah satu universitas negeri ternama di Jakarta. Sebelumnya ia pernah bekerja dengan artis ternama di Jakarta dan menjadi pemandu wisata di Amerika Serikat selama 25 tahun. Cuman rumah tok gitu kayaknya nggak ada yang tahu atau kurang menarik dan kurang banyak. Kalau di luar bahwa ini kan kayak promosi ya keliling gitu sambil dibaca kan. Nanti kadang-kadang diadang orang di tengah jalan tanyain, "Pak, anak saya pengen les di gitu, kadang-kadang gitu." Kakek Sutanto membuka les bahasa Inggris dan mempromosikan jasanya secara berkeliling karena tak ingin bergantung pada orang lain. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.